Dengan ini kami keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan niat tulus dan ikhlas dan didorong oleh keinginan luhur mendukung secara penuh pasangan nomor urut 1 Haji Anies Mohaimin, Anies Baswedan dan Haji Muhammad Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 2, kami akan instruksikan seluruh keluarga besar NU se-Indonesia memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar yang disingkat dengan Amin pada tanggal 14 Februari 2024. 3, dengan niat bersama ini kita ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian naskah deklarasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan komitmennya kami ucapkan terima kasih. Atas nama keluarga besar NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Gus Abdul Muhammad Iskandar berkenan menaik atas panggung penerima penyerahan naskah deklarasi keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk Amin secara simbolis. Kepada Bapak Haru Anam berkenan untuk maju ke depan. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah penyerahan secara simbolis dukungan dan deklarasi keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk Anies dan Muhaimin. Tahu bahwa kami berdua adalah duit tunggal yang saling melengkapi, yang saling mengisi, yang insya Allah kerjasamanya adalah bukan kerjasama ukhuwah kusiriyah, tetapi kerjasama sama-sama membawa perubahan dan perbaikan secara utuh dalam duit tunggal. Terakhir. Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama bertekad berjuang untuk memenangkan pasangan Amin sebagai presiden. Keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk Amin menang.